Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatul Islam wa khotib din, saudara dan juga saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan satu kabar gembira kepada kita. Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan. Ketika awal Ramadan tiba, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Setan-setan dan juga jin-jin yang banyak berbuat dosa, berbuat jahat akan dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan pintu-pintu neraka semuanya akan dikunci. Walam yuftah minha babun. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dan sebaliknya, wa futihat abwabul jannah. Walam yughlaq minha babun. Dan seluruh pintu-pintu surga akan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Ramadan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Maka tidak sepantasnya bagi kita untuk melewatkan begitu saja. Kita harus mempersiapkan dengan sekuat tenaga agar Ramadan tahun ini menjadi istimewa. Salah satu yang harus kita persiapkan adalah amalan-amalan apa yang akan kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Tentunya kita nggak perlu mencari kesana kemari tentang amalan yang akan kita amalkan sepanjang hari di bulan suci. Cukuplah kita merenungkan ayat-ayat suci di dalam Al-Quranul Karim, rangkaian ayat-ayat puasa. Paling tidak ada 4 amalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam rangkaian-rangkaian ayat tersebut. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah puasa itu sendiri. Marilah kita persiapkan diri kita untuk menjalani puasa dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan. Maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah luruskan niat kita. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ini niat kita. Imanan wahtisaban. Atas dasar iman dan ihtisab mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa kita, maka tahan ini lisan kita. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Ketika kita berpuasa, jaga lisan kita, jangan sampai berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang dosa, ghibah, namimah, dusta, ngobrolin hal yang sia-sia, tinggalkan itu. Puasa anggota badan, dari mata, telinga, tangan, kaki, harus kita jaga. Maka mari kita lakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Amalan yang kedua adalah it'am, sedekah, memberikan makan. Nabi SAW memberikan satu kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala puasa sebanyak-banyaknya. Memang betul, selama satu bulan kita hanya punya 29 atau 30 hari. Gak lebih daripada itu. Tapi bukan berarti kita hanya dipatok, hanya dibatasi mendapatkan pahala puasa hanya 30 hari saja. Mendapatkan puasa dengan pahala 29 hari saja, tidak.
bisa jadi kita akan mendapatkan pahala puasa ribuan hari. Bahkan ratusan ribu hari. Kok bisa? Iya. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, man fattara musaiman, barang siapa yang memberi makan berbuka puasa. Ingat, memberi makan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang sedang berpuasa, tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka dari itu, lewat mimbar ini saya berpesan kepada para ummahat yang mungkin Anda di hari-hari puasa nanti, tentu ada hari-hari di mana Anda tidak boleh berpuasa. Tapi Anda bisa mendapatkan pahala puasa dengan apa? Dengan memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Memberikan makan pada orang yang berbuka puasa. Maka saat masak, ya, menyiapkan buka, niatkan untuk memberikan makan kepada orang yang berbuka. Demikian juga sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi adalah ketika apa? Ketika di bulan Ramadan. Saat beliau berjumpa dengan Jibril alaihi salatu wasallam, bermudharasatul Quran. Ini. Kemudian amalan yang ketiga dari lanjutan rangkaian ayat, nanti bisa dilihat sendiri di dalam Al-Qur'an, adalah qiraatul Quran, baca Al-Qur'an. Lianna Ramadan syahrul Quran. Maka kita harus memiliki target, kira-kira berapa kali khatam kita saat Ramadan tahun ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan mudharasatul Quran dengan Jibril. Dan ingat, membaca Al-Quran tidak hanya berhenti saat membaca saja, tapi mudharasah. Apa arti mudharasah? Mempelajari isinya. Maka tidak mengapa ketika kita membaca Al-Quran, samping kanan kita ada terjemahan, samping kiri kita ada tafsirnya. Harus ada waktu untuk itu. Selain kita membaca Al-Quran, kita juga pahami artinya, kita juga pelajari tafsirnya. Karena hadisnya mengatakan yudarisuna, yudarisuhu. Jibril itu mudharasah dengan Rasulullah SAW. Mudharasah itu bukan hanya sekedar Rasulullah setoran hafalan, didengarkan sama Jibril. Tidak, mudharasah isinya, artinya, maknanya, tafsirnya. Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah az-zikr wa du'a. Perbanyak zikir dan doa. Maka di sini rahasia kenapa di sela-sela ayat-ayat tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala mensisipkan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli. Allah memerintahkan kepada kita tuh banyak berdoa. Ingat, doanya orang yang berpuasa dikabulkan. Doa saat berbuka juga dikabulkan. Saat kita sahur, kita berdoa juga dikabulkan. Maka manfaatkan waktu-waktu mustajab tadi. Waktu ketika kita berbuka puasa, waktu kita sahur di sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian amalan yang kelima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk tahun ini, di mana tahun kemarin kita mungkin tidak bisa melakukan, yaitu i'tikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah. Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir sampai beliau meninggal dunia. Maka dari itu, marilah wahai saudara-saudariku, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga para sahabat sekalian untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Puasa kita, sedekah kita, qiraatul Quran kita, zikir dan doa kita, i'tikaf kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari semua itu, dan sebagai kata penutup adalah sholat lima waktu dijaga. Sholat lima waktu dijaga. Apa gunanya kita itu puasa? Apa gunanya kita itu banyak sedekah? Apa gunanya kita banyak baca Quran? Apa gunanya kita banyak berdoa dan berzikir? Apa gunanya kita i'tikaf sementara sholat wajib kita amburadul? Sholat kita berantakan. Jaga sholat. Jangan sampai kita tinggalkan. Utamanya saat maghrib. Jangan kita sibukkan
diri kita dengan berbuka puasa sehingga kita lupa untuk berjamaah sholat maghrib di masjid bagi kaum laki-laki. Pun demikian, sholat subuh. Jangan sampai setelah sahur kita tidur lagi sehingga sholat subuh kita lewat. Padahal Nabi SAW mengatakan, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan manfaatkan pula habis subuh. Jangan langsung bergegas pergi. Duduk sejenak sampai matahari terbit. Lakukan sholat dua rakaat. Maka pahalanya ka ajri hajjin. Hataman hajjatuhu. Akan mendapatkan pahala sebagian pahala orang yang berhaji. Dengan pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita. Kesehatan, kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima segala amal baik kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Aku luqali hadha subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.